Okay guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang boleh subscribe kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Hari ni kita buat video lain sikit, kita buat dekat outdoor. Hari ni aku nak cakap pasal beza lens yang aku pakai, Sigma 16mm 1.4 and this one 30mm 1.4. dia punya 1.4 kat ujung tu, tu adalah bukaan aperture dia. So dua-dua lens ni dia punya aperture 1.4. apa maksud aperture 1.4? dia ada aperture yang tinggi, aperture rendah kan. Lagi rendah nombor tu akan nampak, orang cakap blur, blur tu akan lagi banyak lah. So yang tu aku buat video cantik nak dibandingkan dengan yang tengah record sekarang ni guna phone. Kau nampak kan background kat belakang ni semua ni tak nampak blur kan. Tapi bila aku switch kat ni, nanti aku akan tengok perbezaan dia. Kalau dah beli kamera, dia akan bagi kit lens. Ha, ni lah kit lens. Ni aku beli kamera ni, dia akan sekali dengan lens ni dah. So ni orang cakap kit lens lah. Ataupun orang panggil macam pancake, sebab dia bentuk macam pancake. Dan bila kau buka, dia akan buka macam tu. Dia boleh zoom juga. And kalau kita boleh tengok kat sini, okay, ni dia tunjuk 16 kan. Okay, 16mm maksudnya ni wide lah. So kalau 30mm, ni 30mm, so dia boleh pergi sampai 50. So yang ni dah ada 16 ke 50mm. Kenapa aku perlu guna lens yang Sigma ni, yang ni ni 16mm ni? Apa beza 16mm ni dengan 16mm kit lens? Kenapa nak kena perlu beli lens yang satu lagi tu kalau lens kit lens ni dah ada 16 ke 50? So beza dia aku akan tunjukkan dalam video ni lah, apa dia punya beza. The first thing apa yang beza, which is dia punya aperture lah. Kit lens dia punya aperture 2.5 kalau aku tak silap, paling rendah 2.5 ataupun 3.5 macam tu lah. Tapi yang ni 1.4. aku akan shoot comparison 16mm, 30mm dan kit lens yang aku tadi tu. Apa beza 16mm Sigma and apa beza 16mm kit lens. So jom. Okay, so jom kita tengok gambar yang pertama. Gambar yang ni, yang belah kiri tu aku shoot guna kit lens, and yang belah kanan tu aku shoot guna Sigma 16mm. So gambar kat sini tak nampak banyak beza sangat sebab aku guna bukaan aperture sama, which is 3.5. yang belah kiri tu kit lens aperture 3.5, and yang belah kanan tu Sigma 16mm aperture 3.5. so kalau tak nampak banyak beza sangat dari segi blur dia ataupun dari segi bokeh dia sebab aku guna aperture yang sama. Bagi aku dia tak ada beza sangat kalau kita guna aperture yang sama, dia nampak macam lebih kurang je. So jom kita tengok pula gambar yang lagi satu ni. Yang ni gambar aku guna lens 30mm 1.4. so dia punya aperture lagi kecil, sebab tu dia boleh hasilkan bokeh yang, ataupun blur yang lagi better lah daripada gambar tadi. Kalau kau tengok gambar ni balik, dia punya blur tak nampak blur sangat walaupun dia ada blur sikit sebab 3.5. Okay, gambar yang kedua, yang ni aku ambil guna kit lens, and kau boleh tengok yang ni dia punya aperture pun still 3.5. dia punya background tu nampak sikit je blur kalau kita bandingkan dengan Sigma 16mm 1.4. kau tengok sendiri lah dia punya blur macam mana. So yang 1.4 ni ataupun Sigma 16 ni, dia lagi fokuskan pada subjek tu ataupun fokuskan pada objek ataupun model tu nak dibandingkan dengan gambar yang tadi. Sebab yang ni dia tak berapa nak blur dekat bahagian background. So ni lah comparison antara kit lens dengan Sigma. Yang ni Sigma 30mm, also 1.4 dia punya aperture. So dia punya blur lebih kurang sama, cuma yang ni dia nampak macam zoom sikit sebab dia 30mm nak dibandingkan dengan 16mm. So kalau korang nak shoot macam nak menampak wide, better ambil lens 16mm. Ataupun kalau korang nak macam more to portrait, boleh ambil 30mm. Okay, yang ni pula aku fokus pada jam tangan aku. Yang ni shoot dengan gunakan lens kit lens. Kalau kau tengok kat sini, dia punya aperture 3.5 tu dah okay, cuma kalau kita bandingkan dengan aperture 1.4 daripada Sigma 16mm, course lah daripada Sigma 16mm lagi better sebab dia ada aperture yang kecil, which is 1.4. tapi kita tengok pula Sigma 30mm, yang ni dia lagi detail lah sebab dia nampak macam zoom sikit sebab dia 30mm. So it's depend atas korang punya shot, korang suka shot macam mana. Kalau korang suka shot yang wide, kau boleh guna 16. Kalau kau suka macam close up sikit, kau boleh ambil 30mm. Memang nampak blur, nampak memang fokus dekat tangan aku ataupun dekat jam aku tu je. Nak dibandingkan dengan kit lens, memang dia punya aperture 3.5 lah, tak berapa nak nampak blur sangat. Lepas tu the next photo, yang ni kit lens 3.5, yang ni Sigma 1.4. so tak nampak banyak beza sangat actually. Tapi kalau kita tukar pada 30mm, akan nampak lagi better lah bagi aku, bagi aku lah. Tapi depend macam aku cakap tadi, atas citarasa korang masing-masing. Okay, yang ni pula kita ambil perbezaan antara Sigma 30mm dengan Sigma 16mm. Aperture semua 1.4. so 16 ni dia akan nampak wide lah macam aku cakap tadi, dia nampak wide. Kalau korang nak ambil model yang ketinggian dia tu tak berapa nak tinggi macam
contohnya orang tu rendah, better ambil yang 16mm lah sebab dia nampak macam wide. Yang ni aku ambil guna kit lens 3.5 dia punya aperture. Yang ni Sigma 16mm 1.4 aperture. And this one 30mm 1.4. Macam biasa aku suka 30mm lagi. Tapi kalau kita tengok pada wide dia, 16mm pun dah better kalau kita nak compare dengan kit lens. Sebab kit lens dia punya aperture 3.5 je. Kalau kau tengok dekat patung kat belakang tu, statue kat belakang tu, dia tak nampak blur. Tapi kalau Sigma 16mm dia nampak blur sikit and more detail lah. Okay, nampak ni 16mm kan. So 16mm bila aku tengok dia punya aperture kan, sorry, dia punya aperture 3.5. So yang ni yang paling rendah lah, 3.5. So bila aku zoom ke 30, okay 30 kan, dia punya aperture paling rendah 5.0. So dia tak boleh nak ke 3.5. And lagi rendah lah daripada yang Sigma tadi tu, which is 1.4. So lagi rendah dia punya aperture, dia punya blur tu akan jadi lagi blur lah, lagi cantik. So yang ni kalau kau nak shoot 30mm and kau nak blur yang lebih-lebih, dia tak boleh lah. Just setakat 5.0 dia punya aperture. So itulah kelebihan prime lens yang aku guna tadi tu, 30mm dan juga 16mm. Okay, pasal gambar pokok ni, yang ni 30mm 1.4. Yang ni aku guna kit lens 3.5 and this one Sigma 16mm 1.4 aperture. And kalau korang perasan yang kit lens punya, dia punya colour macam more to blue sikit nak dibandingkan dengan Sigma. Aku tak sure kenapa, tapi setting kamera aku guna setting yang sama, cuma bila tukar lens dia jadi warna yang berbeza. Kalau nak dibandingkan dengan kit lens, dia nampak macam biru, nampak macam hijau sikit. Tapi kalau Sigma dia macam merah macam tu sikit. Okay, moving on to the next photo. Yang ni gambar statue ni. Yang ni kit lens and yang ni Sigma. Dua-dua 16mm. Kit lens 16mm, Sigma 16mm. Yang colour pun still sama. Yang kit lens punya nampak macam hijau sikit. So yang ni gambar hub. Yang ni lens kit lens. Aku zoom pada 30mm. Aperture yang sama 5.0. And yang ni aku guna 30mm Sigma. Aperture pun sama, aku guna 5.0. Okay, gambar last. Yang ni gambar portrait. Aku ambil guna kit lens aperture f3.5. And yang ni daripada Sigma 16mm. Aperture still sama 3.5. And this one Sigma 30mm. Okay, tadi kita dah tengok dia punya perbezaan antara lens. Sekarang ni kita tengok dia punya autofocus. Laju ke tak autofocus Sigma 16 dengan 30 and dengan kit lens. Mana satu lagi power dia punya autofocus? Okay, so tu je perbezaan antara ketiga-tiga lens ni, Sigma 16, Sigma 30 and kit lens. Perlu ke korang dapatkan Sigma ataupun lens asing? Korang tengok beza dia macam mana tadi. Ada dia punya kelebihan dan ada dia punya kekurangan lah. Dua harga ni, 16 dengan 30. Yang 16 ni dia lagi tinggi lah harga dia, dia nak dibandingkan dengan 30. Basically kalau macam aku as a vlogger, kalau aku nak buat guna vlog, aku akan guna 16 lah sebab dia wide, dia nampak lebar, dia nampak besar. And 30 ni more tu kalau korang nak ambil portrait ke, korang nak ambil macam shoot wedding ke, boleh juga 30 ni. So it's depend atas penggunaan korang, apa yang korang nak shoot. So atas korang, korang kalau ada duit lebih, korang boleh spend dekat lens asing lah. Lens macam ni Sigma punya, Sigma 16mm. And actually ada banyak lagi lens-lens lain, tapi yang ni orang cakap basic lah. Basic. Kalau korang nak wide shot ke, kalau nak ambil established shot ke, kalau nak ambil gambar landscape ke, better ambil yang 16. And yang 30 ni more tu portrait ataupun nak fokuskan pada subjek tu je. So tu je review. Bukan review lah, ni macam sharing yang daripada aku. Video ni tak disponsor mana-mana. Aku je nak share dengan orang lens yang aku ada and apa beza lens, kenapa aku beli lens lain kan, kalau dah kit lens tu dah ada 16 ke 50. So itulah beza je korang tengok tadi. Kalau ada apa-apa lagi korang nak aku buat video, korang boleh saja kat bawah. So thank you so much for watching, thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you in next video. Bye.